Iya, untuk bulan Agustus ini agendanya Soneta tanggal 14 kita di Kalsel dalam rangka HUT Provinsi, terus tanggal 17 di Indosiar, dan ini masih tentatif tanggal 18-nya di RCTI. Sehat semua, kembali di Akad Channel. Kita akan membahas banyak sekali hal tentang Roma Irama, Soneta, dan juga Forsa. Selamat menyaksikan. Mari kita dukung dengan cara like, subscribe, dan tekan loncengnya. Roma Konser Hari Jadi Kalimantan Selatan 14 Agustus. Raja Dangdut Roma Irama kembali hadir konser di Kalimantan Selatan, kali ini di Banjarbaru. Roma dan Soneta menghibur rakyat dalam perayaan ulang tahun Pemprov Kalimantan Selatan di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Acara digelar Senin 14 Agustus jam 8 malam. Direktur Soneta Roma, Debbie Vera Masari, mengatakan Soneta terbang ke Banjarmasin diperkirakan Minggu 13 Agustus. Kemudian Senin 14 Agustus konser dan kembali ke Jakarta Selasa 15 Agustus. Iya, untuk bulan Agustus ini agendanya Soneta tanggal 14 kita di Kalsel dalam rangka HUT Provinsi, terus tanggal 17 di Indosiar, dan ini masih tentatif tanggal 18-nya di RCTI. Tanggal 17 Indosiar itu HUT Kemerdekaan, kalau di RCTI temanya I Love RCTI. Tapi masih tentatif itu yang tanggal 18 Agustus. Selain konser Roma, ada rencana pertemuan dengan DPD PAMI Kalimantan Selatan dan pelantikan DPW Forsa Kalsel. Tetapi kehadiran Roma, kata Debi, masih tentatif menunggu waktu luang. Sebab Paman Birin Gubernur Kalimantan Selatan yang mengundangnya kemungkinan juga ada agenda lain. Iya, ada pelantikan Forsa juga sama Milad PAMI kalau nggak salah. Milad PAMI apa Milad PAMI kalau nggak salah. Cuma ini belum tahu ya bisa hadir atau tidak, karena biasanya kalau diundang Pak Gubernur Kalsel itu jadwalnya padat untuk biasa diajak ke sama Pak Gubernur ke acara-acaranya beliau juga, tapi belum tahu juga nih. Mudah-mudahan sih bisa hadir di Forsa. Kayaknya sih yang udah-udah kan kalau untuk Forsa PAMI itu prioritas juga buat Papa. Kenangan paling indah bagi Roma di Kalimantan Selatan Agustus tahun lalu. Saat itu, selain konser yang sangat meriah, Roma juga meresmikan stadion bernama Roma Irama. Jauh beribu di daratannya, biru lautan di sekelilingnya, tulah negeri Indonesia, negeri yang subur tentang kaya raya, seluruh harta kekayaan negara. Konser Semarak Kemerdekaan 2022 yang mendatangkan musisi dan dai kondang Haji Roma Irama dalam rangkaian Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-72 menyisakan banyak cerita menggembirakan. Konser yang digelar di Kiram Park pada Minggu 14 Agustus 2022 itu, Bang Haji merasa terkesan dengan sambutan dan kehadiran warga yang membludak menyaksikan penampilannya. Tidak hanya itu, Bang Haji juga merasa tersanjung dengan perlakuan Paman Birin Gubernur Kalimantan Selatan. Terlebih lagi, sebut Bang Haji, namanya diabadikan menjadi nama panggung di Kiram Park yang terletak di Kabupaten Banjar ini. Saya dan Soneta Group terima kasih atas sambutan warga Kalimantan Selatan. Saya juga merasa tersanjung dengan diabadikan nama saya menjadi nama panggung di Kiram Park, kata Bang Haji. Ya, boleh mereka tepuk tangan yang meriah. Maka secara resmi malam hari ini panggung hiburan kita dinamakan Panggung Haji Roma Irama.
Bagi beliau, diabadikannya nama menjadi nama panggung Roma Irama di Kirampak adalah suatu penghargaan dan kebanggaan, terutama bagi Roma dan Sonata Group. Bagi Bang Haji, di Indonesia baru ada di Kalimantan Selatan yang mengabadikan namanya untuk dikenang warga. Terima kasih Gubernur Paman Birin, semoga panggung Roma Irama ini bermanfaat sebagai tempat hiburan rakyat dan panggung syiar Islam. Masya Allah, saya merasa terhormat, ternyata panggung besar ini akan menjadi pusat pelaksanaan MTQ Nasional ke-29. Semoga mendapat ridho Allah dan berkah bagi Kalimantan Selatan dan Indonesia. Sementara itu, Paman Birin menyampaikan dipilihnya nama Roma Irama sebagai nama panggung di Kirampak karena sosoknya legenda musik di Indonesia dan dicintai semua kalangan. Bang Haji Roma adalah legenda musik dangdut Indonesia. Selain musisi, beliau adalah da'i yang terus menyampaikan dakwah syiar, kata Paman Birin. Selain itu, Paman Birin menyebut pemberian nama panggung Roma di Kirampak karena sosok raja dangdut ini idolanya sejak kecil. Alhamdulillah, Bang Haji berkenan diabadikan namanya menjadi nama panggung. Ini bentuk kecintaan dari sang idola dan warga Banua. Nah, itulah sobat info awal konser Roma di Banjarbaru, Kalimantan Selatan 14 Agustus 2023. Kita nantikan konser kemerdekaan Indonesia 17 Agustus di Indosiar live jam 8 malam. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya agar Anda jadi orang terdepan yang update seputar Roma Irama, Soneta, dan Forza. Salam Forza, keren! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.